Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah kelahiran Santo Yohanes Pemandi. Ayah Yohanes ialah Zakarias, seorang imam di Yerusalem. Ibunya bernama Elisabet. Ia adalah seorang putri keturunan kaum Harun. Kedua orang tua ini saleh, tetapi tidak mempunyai anak sampai hari tuanya karena Elisabet mandul. Ya, sebenarnya kami berharap memiliki anak, tapi wong kadung sudah peot, mana bisa? Sudah gak ada harapan. Ya, semoga saja Tuhan mendengarkan keluhanku. Doa-doa mereka kiranya dikabulkan Tuhan. Sekali peristiwa ketika Zakarias mendapat giliran melayani Tuhan di bait Allah, tampaklah kepadanya malaikat Gabriel. Jangan takut, Zakarias, karena Allah mengabulkan permohonanmu. Elisabet istrimu akan mengandung dan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki. Dan haruslah kau namai dia Yohanes. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Mendengar kata itu, Zakarias sontak menjadi bisu dan tidak dapat berbicara karena ia ragu dan tidak percaya kepada kabar dari malaikat Allah itu. Ia baru dapat sembuh dan dapat berbicara lagi ketika Yohanes lahir, terutama ketika nama Yohanes diberikan kepada sang bayi. Ada pertanyaan, akan menjadi apakah anak ini kelak? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Tugas Yohanes sebagaimana tertulis dalam Injil ialah menjadi bentara Al-Masih, Yesus Kristus Sang Penebus. Kuasa roh di dalam dirinya telah terasa semenjak ada dalam kandungan ibunya. Ia adalah utusan Allah yang mendahului kedatangan Al-Masih. Yesus sendiri menyebut Yohanes sang nabi, bahkan lebih besar dari para nabi. Walau kelahirannya sungguh menggembirakan banyak orang, namun kematian Yohanes Pemandi pun sangat tragis. Atas perintah Herodes, raja wilayah Yudea, Yohanes Pemandi ditangkap dan dipenjarakan karena ia berani mengecam Herodes yang berani mengambil Herodias, istri saudaranya. Atas bujukan dan akal bulus Herodias, Herodes memenggal kepala Yohanes Pemandi. Setelah kematiannya, selesailah tugas Yohanes dan mulailah Yesus tampil di hadapan umum untuk mewartakan datangnya kerajaan Allah. Saudara-saudari, manusia cenderung menilai seseorang berdasarkan hal yang lahiriah. Penilaian yang demikian berpotensi besar menjadi penilaian yang tidak tepat, sebab hanya melihat manusia secara sempit. Dalam Injil Lukas kita menemukan kecenderungan yang sama. Orang-orang sekampung dengan Yesus menilai Yesus dari hal-hal lahiriah. Mereka hanya memandang dia sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu yang sederhana. Kepicikan mereka itu membuat mereka gagal mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Mereka gagal pula melihat kebaikan dan kebenaran yang dihadirkan oleh Yesus.
Akibatnya, mereka menolak Yesus. Kita pun kadang jatuh dalam kecenderungan yang sama. Kita melihat seseorang dari penampilan lahiriah dan luarnya saja. Padahal, penampilan luar biasa dipoles sehingga tidak menunjukkan siapa sesungguhnya orang itu. Kita mungkin bisa terkecoh kalau hanya melihat penampilan luar saja. Kita pun bisa gagal melihat kebaikan dalam diri orang lain. Oleh karena itu, kita perlu membuang jauh-jauh kecenderungan itu agar kita mampu mengenal Tuhan dan sesama dengan lebih baik. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.